Jadi di sini kerucutnya sudah mulai jumpa dengan ujung joinannya. Nah, ini cara manual kami ngejek kerucut yang kecil. Ini kami menggunakan dongkrak. Yang berapa ton ini, Bang? 5, Bang. 5 ton ya. Nah, itu satunya sudah tinggal las. Dari tinggal satunya ini. Berarti tinggal sedikit lagi tuh, Bang ya. Jadi ini kami buat ini pakai apa nih? As 3 inci nih. Semalam itu pakai pipa bengkok pipanya. Karena ini platnya yang paling tipis ini 6 mili nih, Bang ya. Iya, Bang, 6 mili. Kemarin itu berapa mili? Kemarin itu 12. 12 mili. Masih ya. Dapat di jack juga? Dapat, Bang. Cuma dongkraknya ganti, Bang. Dongkrak yang besar. Iya, Bang. Nah, oke, ini jadi bisa digeser-geser nih. Bosku, ini bisa digeser-geser ke arah kiri dan kanan. Jadi dudukan bawahnya itu bisa disetel juga. Kalau kita diameter besar, kita setel lagi agak lebar. Nah, ini sudah mulai mau rapat ya. Butuh berapa lama nih, Bang, ngejek supaya dapat jadi ini, Bang? Setengah hari jadilah, Bang. Dua. Setengah hari dapat dua? Iya, Bang. Berarti sekitar ini dia. Satu hari dapat 4. Satu hari dapat 4 unit. Nah, oke, bosku. Jadi di sini kami menerima tempahan pembuatan kerucut dengan ketebalan berapa saja nih, bosku. Jadi di sini tim kami siap mengerjakannya. Tinggal hubungi saja kami di kolom komentar, bosku. Sementara ini yang kami jack pakai dongkrak ini plat 6. Apa? 6 mili. Sampai berapa mili tadi, Bos? 12. Sampai 12 mili. Nah, oke, bosku, sekian dulu video dari kami. Ini sudah mau jumpa nih, bosku. Oke, nanti kita lanjut di last nih.